Kali ini kita akan unboxing mesin gerinda tangan atau Angel Grinder. Kita buka dulu boxnya. Untuk satu paket pembelian mesin gerinda ini akan mendapat satu buah handle, lalu satu buah kunci, satu buah pelindung, dan tentunya mesin gerindanya sendiri. Ini. Mesin gerindanya. Untuk panjang kabel powernya sendiri 120 cm ya, lumayan panjang ya. Untuk speknya sendiri bisa kita lihat di bagian bawah sini. Nah, untuk diameter mata gerindanya ini 100 mm atau 10 cm ya, sekitar 4 inch. Dan untuk tipe Angel Grinder ini sendiri bisa dilihat di sini MT954. Untuk power dari mesin gerinda ini 800 watt dan untuk kecepatannya bisa sampai 13.000 RPM. Di sini juga bisa langsung dipasang untuk pelindungnya bagian seperti ini. Lalu tinggal dikencangkan saja di bagian murnya. Fungsinya untuk melindungi tangan kita ya, agar tidak terkena serpian-serpiannya. Nah, seperti ini. Untuk dalam pembelian ini belum termasuk untuk mata gerindanya, jadi bisa dibeli untuk di marketplace atau di mana bisa dicari untuk mata gerinda ukuran 4 inch ya, atau 100 mili. Nah, kita coba ya. Untuk colokannya kita menggunakan tipe ini ya, colokan Cina. Jadi kita harus pakai adapter untuk memakainya. Kita coba tes untuk putarannya. Ya, untuk nyalanya ada di bagian belakang sini. Ada seperti tuas gitu, kita tinggal tekan saja. Lumayan kencang juga untuk putarannya, soalnya bisa sampai 13.000 RPM. Cukup sekian untuk video unboxing kali ini. Terima kasih.